Okey, baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia kepada anda yang baru saja menonton kami. Ini dia Selamat Pagi Malaysia edisi khas raya. Kecil. Ah, ada lah hari raya. Selain daripada nak kacau jodoh, mana lagi melemang nak masak ini lagi, selfie lagi, soft photo dan saya nak berkongsi lagi, sibuk dengan laman sosial lagi, nak update OOTD dan sebagainya. Itulah antara rutin raya. Mereka yang menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Okey, kita dapat lihat suasana ini di rumah terbuka dan sebagainya. Memang di situlah waktu semua berkumpul. Betul. Ya, berpakaian serba cantik, tidak kira siapa pun anda. Jadi hari ini kita nak kongsikan kemeriahan tersebut ke Kedah, ya, bersama dengan DJ seperti biasa untuk segmen seleksi pagi. Jadi kita nak bersama dengan rakan penyampai kami di Kedah untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Aidilfitri di sana. Silakan Kedah FM. Kembali bersiaran bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni, istimewa untuk anda. Walau di mana jua anda berada ketika ini, masih lagi bertemankan Rizal. Walau di mana jua anda berada, pastinya pilihan terbaik di 97.5 dan juga 90.5. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi pautan di RTM Mobile maupun di myclick.rtm.gov.my ataupun terus ke laman sesawang Radio Malaysia Kedah FM, pastinya di www.kedahfm.rtm.gov.my. Terima kasih rakan-rakan setugas saya di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, bertemankan Rizal Radio Malaysia Kedah FM di 3 Syawal bersamaan dengan 7 Jun 2019. Saya doakan agar perjalanan kehidupan anda hari ini terus diberkati dan sentiasa hebat, insyaAllah. Hari Raya kita rangikan dengan penuh rasa kesyukuran. Amin. Suka untuk saya kongsikan bersama dengan anda antara program-program yang telah pun berlangsung dan juga yang akan berlangsung bagi pertemuan kita hari ini, yang mana satu pendekatan yang hebat yang telah pun berlangsung semalam, iaitu Majlis Ramah Mesra Aidilfitri bersama Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Kedah yang telah pun diadakan di Dataran Kepala Tanjung Istana Anak Bukit bermula pukul 10 pagi semalam hingga satu tengah hari. Saya sempatlah untuk meninjau dan bersama dengan kawan-kawan terus ke Dataran Kepala Tanjung di Istana Anak Bukit untuk meraihkan Aidilfitri bersama dengan Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, yang mana pelbagai juanah yang telah pun disajikan sepanjang Majlis Aidilfitri di Istana Anak Bukit. Dan kita dapat melihat kemakmuran negara kita dan juga masyarakat yang majmuk menunjukkan muhibah yang terbaik. Dan untuk pertemuan kita hari ini juga akan berlangsung ialah program Cik Tanya Kami Jawab terbitan Aswara Wahida Aziz yang akan disiarkan secara langsung tepat pada pukul 12.12 tengah hari nanti, yang mana menampilkan yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Ashraf Mohsin, Penolong Pengarah Bahagian Penyelidik Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Rahman, yang akan disiarkan di Radio Malaysia Kedah FM dengan tajuk Adab Menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan keluarga. Betul, kadang-kadang bila kita tengok dan juga kita lihat bagaimana sambutan Aidilfitri, ada kalanya kita melanggar syariat dan sebagainya. Inilah masanya untuk kita merubah segalanya untuk menjadikan diri kita terus diberkati dan juga kita mensyukuri nikmat yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua kru-kru bertugas pada pagi ini yang menjayakan live Facebook Radio Malaysia Kedah FM bersama dengan rakan-rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih kepada anda semua dan juga pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang mendengarkan kami di mana jua anda berada ketika ini. Terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM, pastinya pilihan terbaik di utara menerusi 97.5 dan juga 90.5 di Radio Malaysia Kedah FM. Terus bersama dengan Hatan, Selamat Datang Sayang di Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Okey, terima kasih rakan penyampai kami di Kedah FM. DJ Rizal, terima kasih.